Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih dari kawasan Jakarta International Stadium dan saat ini saya sedang berada di bagian ram barat atau tepatnya di bagian sisi utara dan ini adalah keadaan sebelum dicor untuk dijadikan Dan ini trotoar. udah dipasang seng buat tatakan pengecoran nantinya. Di mana sebelumnya untuk trotoar ini dibikin tulang-tulangnya dulu ya untuk tatakan penguatan. Nah, kemudian selanjutnya ditaruh seng-seng seperti ini dan kemudian bakal dicor. Dan ini nanti bakal lurus sampai ke bagian pintu selatan. Dan nanti akan saya perlihatkan bagaimana keadaan sesudah dicor ya. Semalam sudah dicor tempat ini dan ini saya perlihatkan sebelum pengecoran. Nah, ini adalah kegiatan pengecoran pada malam hari mereka tuh sampai lembur. Ini sedang lembur pengecoran di bagian sisi utara atau dekat pintu VIP ya. Nah, ini adalah hasil yang sudah dicor tadi malam dan di depan itu ada pembongkaran pembatas yang kayak dulunya jembatan, guys. Ini di bagian sisi utara ya. Dan untuk di area ini menyisakan sedikit aja nih, persis yang di depan pintu masuk dulunya nih. Dan di bawah jembatan Rambarat itu sedang ada pembuatan begisting untuk persiapan pengecoran selanjutnya. Nah, nanti kita masih menunggu nih motif dari trotoar ini bakal seperti apa, ini yang bikin saya sangat penasaran. Dan bahkan untuk sisi sebelah sini juga sudah dicor sampai ke eskavator ya. Ini tadi berbarengan dengan di sisi utara, guys. Jadi nanti hampir ya separoh lah kurang lebihnya di sini. Dan untuk di bagian utara itu masih berlangsung pengecoran mereka lembur.